Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada hari ini dalam satu lagi episod. Untuk hari ini kita akan sentuh sedikit form. Okey, secara spesifiknya kita akan sentuh release untuk compound. Okey. Release yang saya akan gunakan ialah release jenis thumb trigger. Okey, release basic sahaja. Untuk lock kita tolak ke atas. Dan untuk release, kita gunakan thumb. Okey. Jadi, pertama sekali kita tengok dulu apakah penyakit utama dalam release compound. Okey. Penyakit yang paling biasa, yang paling banyak dibuat ialah punch, yang dinamakan punch. Di mana apabila kita nak release, kita sentak. Kita tekan trigger ini. Hari ini saya akan berkongsi beberapa teknik alternatif yang kita boleh gunakan untuk membuat shot. Okey, kita nak execute. Kita nak execute shot. Sebelum tu, ini ialah satu tools yang paling senang untuk kita buat. Kita ambil satu tali. Kita ukurkan supaya dia sama panjang dengan arrow dan kita buat ikatan. Jadi ini kita boleh gunakan untuk simulasi bow. Okey. Seperti ini. Yang saya katakan punch ialah satu tindakan seperti ini. Beri perhatian kepada ibu jari apabila kita full draw dan kita nak shoot, kita kalau dapat lihat, pergerakan jari tu seperti ini. Okey. Macam-macam masalah. Dia diibaratkan seperti plucking dalam recurve. Okey. Okey, alternatif yang saya cadangkan ialah yang pertama sekali ialah kita anggap ini sebagai satu pivot point. Ini ialah satu tempat pusingan. Cara yang pertama ialah kita pusing dia sebegini. Yang saya maksudkan ialah apabila kita nak release, kita cuma letakkan sahaja ibu jari sini, letak sahaja tanpa pressure dan kita pusingkan ini seperti ini. Okey? Dia ibaratkan seperti kita buat begini. Kalau lihat pergerakannya adalah putaran. Okey. Apabila kita dah siap untuk shot, kita letakkan ibu jari di bawah dan kita pusing sehingga release. Okey, itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua ialah kita pusingkan dia lawan jam. Di mana gerakkan kita keraskan yang atas dan kita gerakkan yang bawah. Okey. Kita tahan yang atas dan kita gerakkan jari ke sini. Okey? Ingat, pressure yang kita apply bukan satu pressure yang sudden. Bukan kita sentap. Tapi, ibaratkan kita nak picit ubat gigi. Okey? Kita apply pressure. Cara yang ketiga. Alternatif yang ketiga, yang terakhir yang saya akan tunjukkan ialah di mana kita keraskan di sebelah sini dan kita tolak siku ke belakang. Okey. Lagi sekali tu, contoh bila kita dah bersedia nak shoot, kita cuma letakkan dan kita tarik. Kita tarik siku ni ke belakang. Okey. Kita lihat contoh aplikasi dia pada bow sebenar. Okey, pertama kali kita tunjukkan apa yang berlaku
semasa kita punch. Okay, mana kita bila kita dah bersedia dan kita punch release ini. Okay, saya tunjukkan contoh. Okay, kalau dapat lihat, itu ialah satu shot yang relief dia punch. Okay, ini kebiasaannya berlaku apabila sama ada orang tu baru belajar ataupun orang tu sudah penat, di mana fokusnya beralih daripada form kepada aiming. Apabila dia aim, side pin dia akan float dan dia akan merasa tertekan. Jadi bila pin dia pergi ke tengah saja, dia terus, ini maksudnya dia release. Inilah satu habit yang sangat tidak baik. Okey, kita tunjukkan cara release yang pertama. Putaran ikut jam. Fokus kepada di bawah ni keras dan kita tarik yang atas. Kita cuba lihat. Okey, kalau dapat lihat di situ, ada putaran seperti ini. Ikut jam untuk mengaktivatkan release. Cara yang kedua, menggunakan putaran lawan jam. Okey, setup sama. Okey, jadi kalau dapat lihat, gerakannya adalah seperti ini. Teknik yang ketiga, di mana kita gunakan pressure daripada siku sahaja untuk aktifkan shot. Cara dia ialah kita cuma keraskan yang depan, kita stiffkan dan kita fokus pada tarik. Kita tengok contoh satu shot yang menggunakan teknik tarikan siku. Jadi, itulah tiga teknik yang dapat saya kongsikan untuk hari ini sebagai panduan untuk eksperimen anda. Ingat, setiap orang adalah berbeza, setiap orang mempunyai teknik yang berlainan. Pada pendapat saya, apa yang penting ialah kita gunakan teknik yang serasi dengan kita. Lebih banyak teknik yang kita dapat, lebih banyak yang kita cuba, lebih besar kemungkinan untuk kita jumpa teknik yang paling serasi dengan kita. Sekian, jika ada sebarang komen ataupun cadangan, silalah tuliskan di bawah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.